Berikut hasil semifinal di Poli Divisi 1 untuk hari ini Putra dan Putri. Di hasil pertandingan Putri, di mana Karisma melaju ke final setelah menang atas Mitra Grobogan dengan skor 3-0 lewat raihan poin 258, 257 dan 257. Di hasil semifinal kedua, di mana Wahana Kota Impian takluk dari Barata Muda dengan skor ketat 2-3, 25-23, 25-22, 21-25, 14-25 dan 13-15. Sedangkan untuk hasil di sektor putra, Sukun Badak melaju ke final setelah mengalahkan Surabaya Samator dengan skor telak 3-0, 26-24, 25-20 dan 25-17. Sedangkan di hasil semifinal kedua, di mana Ganeksa kalah telak 0-3 atas Berlian Bank Jateng lewat raihan poin 13-25, 21-25 dan 20-25.